Halo semuanya, video kali ini aku bakal full review produk barunya dari Scarlett Whitening. Jadi di video sebelumnya aku udah bahas body care rutin aku yang dimana itu pakai produk Scarlett Whitening mulai dari body lotionnya, lulurnya, sampai sabunnya. Dan sekarang mereka ngeluarin produk baru yang gak kalah. Aku waktu itu sangat banyak melihat selebgram-selebgram dan artis-artis lain pada review produk ini, dan aku jadi sangat penasaran, lalu aku pingin coba, dan akhirnya aku udah coba kedua varian ini. Satu ini, yang ini acne serum warna ungu, jadi khusus jerawat. Kalau yang ini, yang warna pink, tuh, yang warna pink, ini Bradley Ever After Serum, jadi khusus untuk mencerahkan kulit. Ini beda, jadi yang ini ungu dan ini warna pink. Jadi ini beda fungsi. Kita bahas mulai dari packaging aja dulu kali ya. Nah, ini tuh packagingnya dari botol kaca tuh. Dua-duanya terbuat dari botol kaca, terus juga pokoknya jadi kokoh, aman, dan di sini udah ada pipetnya, ditutupnya seperti biasa kalau yang serum-serum. Udah ada pipetnya, jadi higienis banget. Dan yang paling penting ini gampang dibawa kemana-mana, kayak satu genggaman gitu kita bisa bawa kemana-mana. Ini imut banget sih, ini juga terus kokoh. Terus untuk tekstur keduanya, ini tuh nggak yang gimana ya, nggak yang kental, nggak yang cair juga, jadi so-so gitu. Light banget sih. Nih, kalau kalian mau lihat, fokus nggak? Tuh. Ini yang, tuh, ini tuh, tuh kalau misalnya cair banget kan pasti dia gampang jatuh ya dari tangan, tapi ini tuh enggak. Tapi dia nggak kental-kental juga. Dan yang paling aku senang, ini tuh gampang banget ngeresep karena saking lightnya, jadi nggak terlalu kental, nggak terlalu cair juga. Ini tuh cepet banget ngeresep tuh. Biasanya aku pakai terus aku kipas-kipas. Nah, udah deh. Ya nggak, kelihatan nggak? Tuh, kayak gini. Jadi aku sangat senang banget sama si teksturnya sih, jujur. Soalnya banyak banget kan yang serum mukanya, gimana ya, kayak kental gitu, tebel, jadi kerasanya tuh tebel gitu di muka. Dan pas kalau digini-giniin, itu lengket banget. Nah, kalau yang ini, ini gampang banget ngeresep ke kulit, jadi nggak yang lengket-lengket di mana gitu. Pokoknya ini light banget, gampang meresap ke kulit. Terus untuk aroma dari kedua serum ini sangat tidak ada, bisa aku bilang tidak ada, karena dia tidak menambahkan fragrance, which is good buat yang sensitive skin. Ini tuh jadi kayak wangi, bukan wangi sih, aromanya, aroma komposisi yang ada di si serumnya aja gitu, karena mereka nggak add fragrance sama sekali. Jadi kalau misalnya di sini di acne serumnya ada tea tree water, terus jujur centella asiatica, ya itu wanginya sih itu gitu. Dan si di sini kalau misalnya yang, kalau yang ini yang varian pink, di sini ada glutathione, terus vitamin C. Nah, ya udah wangi yang si itu aja. Pokoknya ini berarti aromanya itu natural dari si ingredients-nya. Nah, sekalian aja kita ngebahas si ingredients-nya. Untuk yang acne serum dulu aja kali ya. Untuk yang acne serum dulu, di sini ada tea tree water. Nanti kita langsung aja coba nih. Di sini yang pertama ada tea tree water, jadi itu bagus buat melawan bakteri yang penyebab jerawat gitu. Dan juga mengurangi beruntusan, jadi bagus banget buat yang beruntusan buat coba si acne serum dari si Scarlett Whitening ini. Terus juga ada jeju centella asiatica, dimana dia bagus buat melembabkan kulit. Dan juga vitamin C, kalian pasti udah pada tahu banget kalau vitamin C sangat dibutuhkan buat kulit muka kita. Yang dimana dia mampu untuk memudarkan bekas jerawat dan flek. Terus juga di sini ada salicylic acid yang mampu meredakan peradangan. Jadi buat kalian kali jerawatnya terus meradang merah-merah gitu, wajib banget pakai ini. Dan jadi licorice acid ini setahu aku bagus banget buat apa ya, ngasih vitamin dan mineral ke kulit kita gitu. Nah, next kita bahas komposisi yang ada di Bradley Ever After Serum yang warna pink. Ini di sini ada glutathione, dimana itu bagus banget buat ngelebabin kulit. Terus juga di sini ada, di sini juga ada phyto whitening, dimana itu bagus banget buat mencerahkan kulit. Dan kemudian ada vitamin C seperti yang tadi ya, serum yang tadi, vitamin C juga untuk membantu menghilangkan fleks dan juga bekas jerawat. Terus di sini juga ada niacinamide, mampu melembabkan kulit dan juga mengatasi jerawat, terus juga mencerahkan. Dan yang terakhir itu adalah lavender waternya. Jadi ini bagus banget buat melawan bakteri jerawat dan juga mengatasi kulit yang lagi meradang-meradang gitu loh. Ini bagus banget, berarti sebenarnya hampir sama, cuma kegunaannya yang ini lebih ke buat jerawat gitu, yang meradang-meradang. Dan ini buat sih kalau kalian udah sembuh jerawatnya gitu, udah hilang. Dan ini buat nge-tone up kali ya, nge-tone up atau mencerahkan kulit kalian ketika setelah selesai jerawat. Jadi bagus banget, kalian kedua serum ini harus punya.
buat jadi skincare kalian. Jadi kalau yang kalian kalau misalnya lagi jerawatan pakai yang ini, dan kalau kalian udah sembuh dari jerawat langsung pakai yang ini deh untuk memudarkan dan juga mencerahkan kulit kalian. Nah, kedua serum ini tuh sebenarnya udah aku pakai berarti 2 mingguan lebih. Terus terus kalian bisa lihat before afternya di foto aku untuk pemakaiannya. Tapi sebenarnya jadi yang si acne serum ini aku jerawatan waktu di minggu pertama aku baru punya si Scarlett ini. Jadi sini aku ada jerawat gitu. Ada jerawat di sini di apa ya namanya sebelah hidung gitu ya, di sebelah hidung di dekat lipatannya. Jerawatnya kecil, bukan kecil sih, agak dibilang kecil enggak, dibilang gede enggak, jadi sedang lah ya, sedang. Terus juga sempat ngeradang dan apa ada kemerahan gitu. Terus aku totolin ini, jadi aku jerawatnya di sini tapi aku tidak pakai seluruh muka gitu. Jadi aku pakainya cuma di tempat yang jerawatannya aja. Aku pakai si Scarlett yang Acne Serum ini. Terus untuk yang seluruh mukanya aku pakai yang ini. Jadi aku hanya pakai si ini di tempat jerawatnya aja. Dan udah pakai 3 harian gitu, si jerawatnya jadi kering. Dan hari kelima kalau nggak salah, hari kelima itu langsung hilang gitu. Tapi dia ada bekasnya dikit di sini. Karena nggak aku pencet-pencetin, nggak aku yang gimana-gimananya si jerawatnya. Jadi nggak yang apa yang meradangnya nggak yang banget-banget. Dan hilang pakai si acne serum ini. Terus yang full 2 minggu banget aku pakai ini si yang Bradley Ever After Serum. Karena kan udah nggak ada tuh jerawatnya, jadi aku pakai yang ini gitu. Dan ini foto before afternya aku pakai Bradley Ever After Serum sama si acne serumnya Scarlett. Untuk yang acne serum Scarlett seperti yang tadi kalian seperti yang kalian tadi dengar ya, aku cuma pakai 3 sampai 5 hari. Terus yang ini aku benar-benar pakai 2 minggu yang Bradley Ever After Serum. Nah, ini fotonya nih. Ini aku baru pakai 2 minggu kan, kalian bisa lihat tadi before afternya. Emang sih nggak terlalu yang gimana ya, kentara banget satu tingkat atau dua tingkat lebih cerah. Tapi kalian bisa lihat di situ ada progres lah ya. Aku lebih situ lebih cerah dan juga nggak terlihat kusam. Jadi menurut aku untuk 2 minggu pemakaian dengan hasil yang seperti itu bagus banget. Apalagi kita bisa rutin pakainya. Jadi ini aku highly recommended juga buat kalian yang mau mencerahkan kulit. Nah, segitu aja video kali ini tentang full review produk dari Scarlett Whitening yang serum-seruman ini, produk terbarunya. Buat kalian yang lagi cari produk-produk serum atau kalian yang lagi mau coba-coba serum atau yang lagi jerawatan atau ingin mencerahkan kulit biar nggak kusam, kalian wajib banget sih punya kedua serum ini. Jadi yang jerawatan bisa pakai ini dulu, kemudian pakai yang ini, dan yang nggak punya jerawat langsung pakai ini juga bisa. Ini bisa dipakai di pagi sama malam hari. Dan kalian yang mau beli produk ini bisa ke toko officialnya langsung, karena aku juga beli di situ. Di nanti aku taruh di description box linknya, di Shopee-nya bisa, di Instagram-nya juga bisa. Untuk harganya itu cuma 75.000 dan ini tuh sekitar 15 mil. Ya, 15 mil. Oh ya, oke, 15 mil. Ini aman juga, udah ada BPOM-nya. Nih, di belakangnya udah ada BPOM. Sorry ya kalau ini rada-rada suka nggak fokus gitu kameranya. Pokoknya di sini ada BPOM-nya. Ini jadi udah ada BPOM-nya, udah terdaftar, ini aman. Pokoknya semoga video ini jadi bisa bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari serum atau yang lagi cari skincare baru. Pokoknya kalian wajib banget punya ini. Dadah!